Sistem transportasi yang terintegrasi menjadi salah satu impian warga Jakarta dan sekitar untuk kemudian bisa terlepas dari belenggu kemacetan. Betul. Itu yang mungkin saya, Lore, dan teman-teman pemirsa harapkan, rasakan selama ini. Dan alhamdulillahnya semakin hari semakin baik sekali transportasi di Jabodetabek. Betul. Kita juga harus berterima kasih salah satunya kepada Pak Bambang Priyartono. Pak, ini kan menjadi salah satu hal yang diimpi-impikan oleh warga, dan ketika ada muncul di benak pertanyaan, saya entah tidak tahu kapan itu akan terjadi, tapi kapan kira-kira sistem transportasi kita benar-benar full integrated? Ya, jadi saya tetap mengacu kepada buku panduan kami, ya, kan? Kitab suci kami, yaitu Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Okay. Di dalam RITJ itu, singkatannya dari Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, ada KPI. Key Performance Indicators. Apa itu? Di antaranya bahwa nanti di akhir 2029 kecepatan rata-rata itu di antara 30 sampai 40 km jam. Sekarang mas cuma 9, 8, bahkan jam tertentu stuck, ya, jam tertentu. Itu rata-ratanya. Kemudian apa? Habis itu pelayanan angkutan umum point to point itu tidak boleh lebih dari 1,5 jam. Waktu saya mengatakan gimana, orang, impossible. Waktu kami menerapkan ganjil genap saat Asian Game, itu Transjakarta kita sudah 30 menit. Dulu, it's possible artinya, ya? Berarti kan possible, kan? Jadi tidak ada yang impossible. Kemudian abis itu apa? Perpindahan antara moda itu tidak boleh lebih dari 3 kali. Kalau lebih 3 kali orang tuh malas dah. Terus pindah moda. Nah. Jadi diusahakan 3 kali. Nah, kami kemarin udah nyoba dari Bekasi ke Duku Atas, Lebak Bulus. Itu 3 kali misalnya. Itu kan luar biasa, kan? Dari Bekasi ke Lebak Bulus bisa 3 kali. Dengan waktu 1 jam 30 menit. Dengan ada MRT kemarin itu. Itu kan satu luar biasa, terobosan baru. Nggak pernah terjadi tuh. Ya, mau dari sekali, Bekasi, ya, ke Lebak Bulus gitu kan. Nggak mungkin. Nah, itu udah buktinya terjadi. Nah, itulah yang menjadi KPI kita. Kalau nanti 2029 itu terjadi, berarti BPTJ fail. Oh, okay. Ya, kita harus menerima konsekuensi itu. Bahkan sekarang saya lagi memikirkan bagaimana sih tingkat kepuasan masyarakat. Nah, itu memang tidak ada di KPI kita. Saya mau buat kredit sendiri. Misalnya Mbak Loren, puas sih enggak dengan transportasi kita? Harus dievaluasi, kan? Jadi masyarakat kan bukan hanya disediakan para sarana aja, tapi juga harus dilihat kepuasan mereka. Ya. Sekarang masih komplain orang, aduh Pak, saya jalan kaki, emang mau dilatih jalan kaki, ya kan? Tapi itu kan bukan pedestrian dua besar, kan? Iya. Jadi harus jalan kaki dong mereka, kan? Mereka pinginnya gitu turun dari MRT langsung ada kendaraan lagi. Memang itu menjadi salah satu concern masyarakat juga, dan yang tadi Pak Bambang sebutkan, jangan terlalu banyak perpindahan antar moda transportasi, ya. Ini kan bicara tentang full integration gitu. Banyak orang yang belum nyoba MRT, termasuk saya, Matt, dan beberapa orang lainnya juga yang masih bingung nih, gimana sih caranya mencapai ke stasiun MRT itu pakai transportasi yang tidak massal, karena kan biasanya harus pakai Gojek atau transportasi online lainnya gitu, ya. Nah, apakah pemerintah kedepannya ada solusi? Karena antar MRT-nya mungkin murah, busway-nya juga mungkin murah, tapi mencapai ke stasiunnya bisa lebih mahal dari MRT-nya itu sendiri kalau dibandingkan dengan online dan lain sebagainya. Nah, kita akan tanyakan, tapi jawabannya ditahan dulu, ya Pak, karena kita mau simak tayangan berikut ini, pemirsa. Saat ini pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta tengah gencar membangun sistem Transit Oriented Development atau TOD, yaitu konsep hunian yang terintegrasi dengan transportasi massal. Dalam 2 tahun ke depan, ada 4 kawasan yang direncanakan menjadi TOD dan dibangun dengan menggunakan pembiayaan swasta. BPTJ menargetkan pembangunan 4 kawasan berorientasi TOD di kawasan Jabodetabek, yaitu Terminal Poris Pelawat Tangerang, Baranang Siang Bogor, Jati Jajar Depok, serta Pondok Cabe di Tangerang Selatan. TOD diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan transportasi dan hunian masyarakat yang kerap melakukan perjalanan dari rumah yang berada di kota satelit ke pusat kota untuk bekerja dan menempuh kemacetan yang cukup panjang di perjalanan. Ya, bagi Anda yang masih memikirkan hunian ada di mana nanti, ini mungkin menjadi salah satu coming planning, ya. Betul. Karena itu pasti bakal jadi favorit banget. Banget. Mungkin mau ambil juga satu tertarik unit. Tertarik sih saya, ya, yang persis di depan MRT Pantai Indah Kapuk. Saya paling dekat kayaknya ke Pondok Tangerang. Oke, okay. Bisa di booking. Oke, okay, kita kembali lagi ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini kan menjadi salah satu yang nanti ke depan saya yakin ini pasti akan menjadi favorit itu sendiri. Apakah kemudian ini menjadi sebuah terobosan untuk
apa ya, menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh warga, transit oriented development. Ya, jadi sebelum saya mengarah ke transit oriented development, kenapa ada ide membangun TOD? Sebenarnya gini, sebenarnya kan kita melihat bahwa kita kan mau ubah nih, mau ubah lifestyle. Bahkan MRT sendiri kan Pak Presiden bilang peradaban baru. Kemudian MRT juga menyongsong tagline ubah Jakarta. Jadi semua harus berubah, berubah perilaku, berubah kebiasaan kita. Nah, untuk merubah itu kan kita harus membangun sistem, ya kan? Tidak hanya bisa menghimbau Mbak Lawrence naik angkutan umum dong, tapi sistem tidak kita bangun. Nah, sekarang kita memang baru kebijakannya kebijakan push ya. Kita sediakan angkutan umum, kemudian kita push. Habis pool kita push. Pushnya apa? Ganjil genap, nanti ada ERP kan. Tapi tidak cukup dengan itu. Kita harus bangun sistem. Sistem apa ke depan? Yaitu transit oriented development, ya kan. Sehingga orang melakukan aktivitas di simbu-simbu transportasi, ya kan. Selama ini kan orang beraktivitas berserak ya, istilah saya. Walaupun sesuai dengan tata ruang, tapi dia berserak. Bahkan developer kita mengembangkan permukiman itu, dia bilang bahwa perumahan kami enak loh, 5 menit cuma dari jalan tol. Itu menjadi kan? Masih jualannya kan ya, itu kan, jualannya kan itu kan, 5 menit. Akhirnya orang menggunakan mobil pribadi. Nah, oleh karena itu, ke depan kita harus bangun transit oriented development. Di mana di TOD itu orang melakukan aktivitas, ya kan. Karena di TOD itu selain ada perpindahan antar moda, juga nanti akan ada mixed use, tempat orang melakukan aktivitas berdharma wisata, melepaskan kejenuhan, kemudian juga nanti ada residential area, ya kan, ada apartemen, kemudian juga ada office, ya kan, di level yang di atasnya. Dan dia terbuka untuk tidak eksklusif, dia terbuka untuk mengakses masyarakat sekitarnya. Nah, di dalam RTG kita ada 53 titik potensial dibangun TOD. Nah, tadi sudah sampaikan bahwa yang menjadi tanggung jawab, bukan tanggung kita, yang sekarang lahan ada di pusat itu kan ada 4 itu, 4 terminal. Tapi nanti kan juga Pemprov juga akan bangun, misalnya terkait dengan MRT ada Duku Atas, nanti ada Lebak Bulus. Memang untuk MRT, konsep TOD kan baru kemudian muncul. Kita kan bangun MRT sudah lama ya. Idealnya kan MRT jalan, TOD udah jadi dong. Tapi di Duku Atas kita sudah mulai kan dengan pedestrianisasi. Jadi memang TOD-nya menyusul kemudian. Oke, berarti ini menjadi ada 50-an titik TOD ke depannya. Ini yang menjadi antisipasi tentu, ya, dan solusi untuk mereka yang tadi katanya manja nggak mau jalan. Karena ini one stop living ya Pak ya. Betul, dan perubahan ini tuh ternyata memang bukan hanya di penyediaan sistem transportasi saja, tapi juga yang menunjang kenyamanan hidup masyarakat ya. Kita masih akan lanjutkan obrolan menarik ini pemirsa, namun kita harus jeda dulu, tetap bersama kami di Halo Indonesia.